Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, nah, ini adalah kondisi di musim corona ya. Banyak pedagang sapi yang mengeluh tentang harga sapi ya, karena bukan tentang harganya, tapi dari peminat masyarakat sendiri itu kurang ya. Karena ekonomi lesu, lemah, banyak pekerjaan yang dihentikan sementara. Banyak kegiatan aktivitas yang berkurang, jadi yang biasa di pasar itu kurang. Yang biasa kerja di pabrik dengan mengumpulkan uang mau beli sapi juga kondisinya lagi lesu ya. Jadi untuk perekonomian di pasar sapi ini kondisinya kurang ramai ya. Tapi ini udah ada perkembangan, biasanya sepi tapi hari ini masih ramai. Nah, ini adalah kondisi pedetan ya ini ya. Ini pedetan. Nah, ini informasi harga ini. Janjang. Bayar apa tuh, Mas? Warung. Kami mangko nang warung ae, Cak. Lho, barang piro? Papat. Burung payu blas. Ngene sing ngene. Ngenteni apa? Ngene sing metu. Mas ora lu ana, Mas. Inilah kondisi hari ini, walaupun banyak daerah lain terpapar corona, jadi kondisi di Pati masih aman ya. Alhamdulillah masih aman, semoga tidak ada kejadian yang sampai positif ya. Wah, baik lah kita koyo. Ya. Sungguhnya orang marem. Nah, ini pakan-pakan hari ini ya, dengan kondisi yang sangat kurang mendukung ya. Di duit bangkel ya. Ya, ini adalah video perdana ya, perdana dari Sultan Mursyid untuk di IGTV. Yang belum follow silakan follow dan ikuti ya
kita kemungkinan akan bisa update untuk setiap harinya ya. Jadi ini adalah pengalaman pertama kita Alto di IGTV ya. Nah, kita akan menginformasikan tentang harga sapi, pasar sapi, kontes sapi, terutama tentang peternakan sapi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.